pasangan artis Nagita Slavina dan Raffi Ahmad serta anak sulungnya Rafathar Malik Ahmad alias Rafathar tengah berbahagia. Nagita Slavina dan Raffi berbahagia karena anak keduanya telah lahir dengan selamat dan sehat. Momen kelahiran anak kedua Nagita dan Raffi tersebut mereka unggah di Instagram pribadinya @rafita1717 dan kanal YouTube Ran Entertainment. Tak berselang lama, Raffi dan Gigi pun mendapatkan ucapan selamat dan doa yang baik untuk anak keduanya yang baru lahir dari rekan artis, sahabat, keluarga, termasuk dari para netizen. Rekan artis yang mengucapkan selamat dan doa untuk anak kedua Nagita dan Raffi itu salah satunya adalah Lesti Kejora. Lesti tidak ketinggalan mengucapkan selamat untuk anaknya Nagita Slavina dan Raffi Ahmad. Masya Allah, congrats Kak Gigi dan A.A. Raffi, baby kakak Rafathar sehat selalu, tutur Lesti Kejora. Untuk diketahui, anak kedua pasangan Nagita dan Raffi lahir pada Jumat 26 November 2021 pukul 07.36 WIB. Anak kedua Nagita dan Raffi tersebut berjenis kelamin laki-laki dengan berat badan mencapai 3.095 kg dan panjangnya 48 cm. Meskipun Gigi dan Raffi membagikan momen kelahiran anak keduanya, tetapi mereka masih merahasiakan nama anaknya tersebut. Hal ini tampak dari berbagai unggahannya. Tidak ada satupun yang menunjukkan nama anak kedua mereka itu. Meskipun begitu, Nagita dan Raffi menyebut anak keduanya tersebut dengan baby R. Alhamdulillah, lahir dengan sehat dan selamat pagi tadi, tulis Raffi Ahmad. Tambah lagi jagoan Papa di Andara, minta doanya juga ya guys buat Gigi dan Dedik Bayi R, siapa namanya, sambung Raffi Ahmad.